satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi yang kau bawakan sebagai dalil, itu jauh lebih baik daripada ribuan kata-kata yang disusun serapi mungkin tapi kosong dari dalil, gitu ya. Ini yang harus kita yakini, Al-Quran dan hadis adalah cara yang paling baik dalam merubah diri kita dan juga merubah orang-orang di sekitaran kita. Meskipun kita tidak menyampingkan nasihat dari para ulama, nasihat-nasihat yang indah, ini juga satu kebaikan. Asalkan apa? Jangan menyampingkan Al-Quran dan hadis, ya, sehingga dalam nasihatnya, ceramahnya, itu dia mengusahakan kata-kata yang indah, lalu kosong dari dalil, ini suatu kesalahan.